Saya melukis karya ini untuk persiapan pameran International Watercolor Society yang diadakan di Nusa Dua, Bali pada tahun 2019. Dalam pengerjaannya, lembar demi lembar di atas kertas roll, Hani Muhle, dan tentunya saya memakai cat Daniel Smith watercolor. Per lembarnya sepanjang 6 meter dan lebar 1 meter. Pada akhirnya nanti setelah semua saya lukis, akan disambung menjadi satu dengan ukuran jadinya 6 kali 6 meter. Saat saya melukis karya ini, kaki saya harus dalam keadaan bersih agar tidak mengotori bidang kertas yang belum diwarnai. Thank you.
Semprotan saya gunakan dengan tabung yang besar agar dapat menghemat waktu dan tentunya diisi dengan air bersih. Ini persiapan saya di tempat pameran. Proses pertama menggantung awan-awan yang terbuat dari dakron. Material ini terbuat dari bahan sintetis sebagai pengganti kapas. Setelah display awan selesai, kemudian menyambung lukisan untuk disatukan di lantai. Pengerjaan yang sangat memakan waktu. Oke, Sobat Bumi, karya ini saya buat dalam rangka pameran seperti yang telah saya jelaskan di awal video ini. Dan kebetulan pada saat itu saya masih jadi ketua IWS Indonesia. Ada 52 negara yang ikut berpartisipasi dalam pameran lukisan cat air tersebut. Seperti terlihat di layar, display semua sudah selesai dan kini seperti apa jadinya? Ide ini terinspirasi ketika saya di atas pesawat. Betapa luas dan indahnya pemandangan di cakrawala. Ini konsep karya saya dan akan saya bacakan narasinya. Ketika di atas angkasa yang luasnya tak terkata, kita hanya bergantung semata kepadanya. Apakah ilmu dan kehidupan kita yang sesungguhnya benar-benar bergantung kepadanya? Atau kita hanya menjadi budak waktu yang alpa dan ingin menguasai bumi dengan keserakahannya? Seni instalasi ini untuk terobosan bahwa seni lukis cat air tidak melulu berbentuk lukisan di dinding. Bisa apa saja. Menurut pendapat saya, jadi seniman harus berani berekspresi sebebas-bebasnya agar seni lukis cat air tidak dimarginalkan, dan seni bukanlah sesuatu yang dogma.
Karya ini boleh diinjak tapi tanpa alas kaki. Untuk menjaga keamanan lukisan tersebut tidak rusak, saya sudah lapisi vernis yang cukup tebal. Dan akhirnya karya tersebut menjadi objek untuk swafoto para pengunjung pameran. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Kita akan ketemu lagi di vlog selanjutnya.